Baiklah, kita bertemu kembali dalam kelas sejarah kita hari Rabu pada pukul 9.40 pagi. Okay. Hari ini 30 hari bulan Jun 2021. Cuaca agak redup, keluar sedikit matahari tetapi yang redup lah. Okay. Jadi tak berapa nampak sangat matahari hari ni. Tapi cuaca sejuk hari ni lebih kurang dalam 26 darjah Celsius. Macam penyampai berita pula cikgu beritahu pagi-pagi ni. Okey, baiklah students, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah supaya pelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat petunjuk ilmu daripadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan segala limpah kurnianya kita bertemu kembali dalam kelas hari ini meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini dengan taat kepada segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, juga taat kepada perintah Rasul dan berbaktilah kita kepada ibu bapa kita sama ada ibu bapa kita itu sudah meninggal dunia ataupun masih hidup lagi. Macam itulah . Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada student cikgu di atas talian. Respon sikit, sihat hari ini? Waalaikumsalam. Sihat. Bagus. Sihat tu dia ada dua terms. Kita boleh buat tafsiran. Pertama, sihat tak ada sakit. Dua, sihat sangat sebab makan saja. Yang mana satu? Ataupun kedua-duanya. Kita tengok diri sendiri lah kan. Okay. Baik. Dan cikgu berharap anda dalam keadaan ceria. Okay. Bersama keluarga yang tersayang. Duduk di rumah tak pergi mana-mana kan. Dan bersabar serta tabah menghadapi cabaran pembelajaran dalam wabak COVID-19 yang melanda di negara kita. Macam itulah. Okay, memanglah sangat mencabar. Dan kita juga perlu bersyukur pelajar-pelajar sebab di luar sana rakan-rakan kita yang lain tidak bernasib baik sebab ada di kalangan mereka tidak dapat menyertai PDPR kerana kekangan dan masalah-masalah mereka sendiri. Okay, kita tak boleh salahkan mereka. Setiap orang lain masalahnya. Kecualilah yang betul-betul malas tu nak kata apa kan. Dah malas, ini dia nak belajar tetapi ada saja kekangan. Kita doakan kepada rakan-rakan kita di luar sana. Ya, okay, yang ada masalah ni dipermudahkan urusan. Alhamdulillah, itu sebabnya cikgu nak awak bersyukur. Okay, dengan segala kemudahan, dengan segala teknologi, dengan segalanya, dengan segala waktu kelapangan anda dapat, okay, menyertai PDPR sementara ada rakan yang lain tak dapat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okay, terima kasihlah kerana hadiah ini. Baik. Okey, hari ni cikgu juga tak nak bercadang sampai pukul 12, drag sangat sampai pukul 12 sebab cikgu faham awak akan rasa strain ataupun exhausted menghadap komputer lama-lama dan cikgu rasa lebih baik cikgu mengajar lebih kurang 1 jam lebih macam tu dan bakinya awak teruskan dengan menjawab soalan ataupun latihan. Okey, dalam masa yang sama adalah pentaksiran dan juga kita dapat berehat daripada rehat dan rawat mata dan mental kita selepas beberapa jam menghadap komputer dan gadget. Baik. Baiklah. Insya-Allah hari ini
Okay, ada student dah masuk, cikgu admit dulu. Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan kupas, bincang dan study topik 6.3 menangani ancaman komunis. Okay, baik. Respon dengan cikgu, adakah anda dapat melihat dengan jelas skrin yang cikgu kongsikan? Respon sekarang. Dapat. Alhamdulillah. Oh, terima kasih student kerana telah berjaya menghantar tugasan minggu lepas dan cikgu pun dah semak. Okey. Cikgu puas hatilah. Dan kepada murid yang cikgu tegur, awak buatlah pembetulan. Teguran tu teguran membina. Okey, jangan bimbang. Cikgu tak marah pun. Okey, baik. Jom kita tanpa buang masa. Jom kita masuk topik ini. Okey, baik. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar topik 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia serta 6.2 pemisahan Singapura. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan cover dua subtopik. 6.3 menangani ancaman komunis dan 6.4 isu pembangunan dan ekonomi. Kita belajar topik 6.3 dahulu. Baiklah students, apakah misi pembelajaran kita pada hari ini untuk topik 6.3? Baik, lihat di atas ni. Okey, hasil pembelajaran berjaya dicapai sekiranya anda dapat yang pertama, menjelaskan ancaman komunis di Sarawak dan semenanjung Malaysia. Baik, ancaman komunis ni kita perlu tahu apakah bentuk ancaman tersebut. Okey, dan bagaimanakah komunis ini, memberi ancaman keselamatan kepada negeri Sarawak dan juga kawasan semenanjung Malaysia. Dan yang kedua, kita akan lihat, kupas dan study usaha-usaha kerajaan mengatasi ancaman tersebut. Alright. Baik, jom kita tengok introduction ataupun mukadimah bagi subtopik ini. Baik, seperti yang telah kita ketahui dan belajar, ancaman komunis telah menjadi ancaman kepada negara kita sejak sebelum merdeka lagi. Kalau kita ingat balik pelajaran tingkatan 4, bab 6, okay, pada tahun 1948, kerajaan British telah mengisytiharkan darurat di seluruh semenanjung tanah Melayu. Darurat berkenaan ancaman komunis sebelum merdeka lagi. Dan kalau awak nak tahu, ancaman itu tetap berterusan. Okay, lama ya ancaman komunis ni dan berakhir pada tahun 1989. Bayangkan berapa lama tu? 40 tahun lebih eh. Okay, lebih kurang 46 tahun eh. Okey, 1989 tolak 1948. Sorry, 41 tahun. 41 tahun ancaman komunis. Okey, kita hadapi. Okey. Dan ini termasuk tempoh ini juga termasuk dalam peristiwa pembentukan Malaysia yang kita belajar pada bab 5 yang lalu, okey. So masa itu terdapat ancaman komunis di Sarawak dan juga di Singapura. Kan? Baik. Okey, komunis telah melakukan serangan bersenjata, terhadap anggota pasukan keselamatan. Inilah perbuatan khianat komunis lah, melakukan kekerasan dan kekejauan. Okey, menyerap masuk ideologi komunis, fahaman komunis ke dalam komuniti, ke dalam pertubuhan-pertubuhan, dan melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Sabotaj ni merosakkan kemudahan awam supaya nampak kerajaan ni lemah. Itu tujuannya, komunis mensabotaj kemudahan awam untuk menunjukkan kerajaan lemah, tidak dapat menjaga kemudahan awam yang baik. Baik. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk membanteras kegiatan komunis di negara kita. Itu mukadimah untuk topik 6.3 ni ataupun introduction. Baik, kita lihat ancaman komunis di Sarawak. Baik. Gerakan komunis di Sarawak bermula selepas pendudukan Jepun, sejak bukan Jepun lagi, oleh CCO. Jadi maksudnya komunis di Sarawak ni, pihak yang bertanggungjawab adalah Clandestine Communist
organisation CCO. Inilah pihak yang bertanggungjawab yang memberi ancaman keselamatan di Sarawak. Baik, Sarawak negeri yang sangat luas. So, kawasan-kawasan Sarawak dibahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi bahagian pertama dan bahagian ketiga Sarawak menjadi sasaran komunis. Okey, Sarawak ni tak guna daerah, tak guna nama daerah, menggunakan nama bahagian. Okey, jadi bahagian pertama dan ketiga menjadi sasaran utama pihak komunis. Baik. Komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Baik. Subversif ni, okey, subversif cikgu. Okey, tukar pada pen sekejap. Baik, subversif ni bermaksud kegiatan, okey. Kegiatan sulit. Okey. Subversif, kegiatan sulit. Selalu nak memusnahkan organisasi. Kegiatan sulit untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan, memusnahkan boleh. Ha, jadi itulah subversif. Kegiatan subversif, kegiatan sulit untuk menghancurkan organisasi. Dan subversif ni komunis akan menyamar seperti orang awam, okey, secara sulit memusnahkan organisasi, okey, kemudahan-kemudahan kita tak tahu siapa dia, tiba-tiba meletup je kan, atau tiba-tiba je orang-orang awam ni dibunuh, atau tiba-tiba saja very very important person terbunuh, kita tak tahu siapa, kita syak komunis tapi bukti tak ada. Itulah kegiatan subversif. Istilah lain bagi subversif ialah kegiatan bawah tanah. Bukan bawah tanah tu maksudnya. Itu adalah analogi untuk kegiatan sulit. Bawah tanah maksudnya kita tak tahu. Rupanya kita tak tahu sebab dia sulit. Itulah digunakan kegiatan bawah tanah. Baik. Apakah bentuk ancaman keselamatan komunis di Sarawak? Okey, ada dua. Yang pertama, komunis bergerak melalui politik. Dan yang kedua, komunis melakukan serangan bersenjata. Dua bentuk ancaman. Baik, kita lihat gerakan politik. Baik, CCO sangat-sangat menentang gagasan Malaysia. Okey, dan kerajaan Sarawak telah memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Okey, mereka yang terlibat, okey, ada yang melarikan diri ke Kalimantan, kawasan selatan Sarawak, Kalimantan, sempadan je. Okey, dekat saja. Dan mereka dengan mudah untuk masuk Kalimantan ni sebab pada masa itu sempadannya hanyalah hutan tebal, tidak ada pos-pos keselamatan. Jadi senang masuk, senang keluar. Dan membentuk satu Parti Komunis Kalimantan Utara. Okey, PKKU. Baik, PKKU ni meneruskan penentangan terhadap gagasan Malaysia melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, PARAKU, dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Itu sebabnya komunis menentang gagasan Malaysia kerana hasrat komunis akan terbantut apabila Malaysia berjaya direalisasikan. Sebab apa? Sebab komunis nak menjadikan Sarawak, Sabah, Brunei dan Kalimantan sebagai sebuah negara yang dinamakan sebagai Republik Komunis Sarawak. Macam itulah. Baik. Ancaman kedua adalah melalui serangan bersenjata. Bermaksud ni, bermaksudnya ada korban jiwa, ada korban jiwa lah di sini. Okey, pada 5 Ogos 1952, komunis menyerang kawasan Batu Kitang di Kuching, Sarawak, yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Inilah dua bentuk ancaman yang menjadi perhatian kepada kerajaan untuk untuk menentang semua kegiatan komunis. Baik. Students, setakat ini okey students? Okey tak? Jelas tak penjelasan cikgu? Jelas. Jelas. Okey, kita teruskan. Kalau ada apa masalah tak boleh angkat tangan, cikgu tak nampak, awak beritahu secara lisan. Alright, sebab sekarang cikgu sedang share screen ni, tak nampak.
Okay, Google Meet tu. Alright, baik. Kita lihat apakah usaha mengatasi. Baik, kerajaan melaksanakan dua kaedah untuk mengatasi ancaman komunis. Yang pertama, perang saraf ataupun dalam bahasa Inggeris terkenal dengan nama psychological warfare. Okay, satu istilah yang mana perang saraf ini untuk tujuannya untuk memenangi hati dan minda rakyat. Ah, macam tu. Dan yang kedua adalah operasi ketenteraan bagi mengatasi ancaman komunis. Okey. Baik, kita lihat yang pertama dulu, usaha perang saraf. Baik. Yang pertama. Okey, langkah-langkah perang saraf. Mengadakan perhimpunan awam. Okey, dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Okey, jadi kerajaan okey buat satu perhimpunan awam. Okey, di padang-padang contohnya, okey, orang awam akan berhimpun mendengar taklimat ataupun seminar oleh kerajaan tentang bahayanya ancaman komunis. Okey, melalui pembacaan cikgu, okey, tidak mudah sebenarnya kerajaan nak mengumpulkan rakyat ini semata-mata nak dengar taklimat. Tidak. Jadi macam mana kerajaan buat? Okey, mereka akan dalam padang tu, di padang yang besar tu, okey, akan pawagamlah, buat mini pawagam. Akan ada pawagam yang ditonton, ada cerita lah pawagam di situ. Satu stage, okey, yang mana ada pawagam, dia pasang layar, okey, layar. Kemudian ceritalah apa-apa saja, movie kan, untuk rakyat awam tengok. Itu hanyalah sampingan saja sebenarnya. Ah, tetapi sebelum pawagam itu berlangsung, rakyat dah berkumpul ni nak tengok cerita. Sebelum cerita tu berlangsung, movie tu berlangsung, kerajaan menyampaikan dulu kes seminar ataupun peringatan kepada rakyat tentang bahayanya ancaman komunis. Macam tu strategi perang saraf. Okey, perhimpunan awam. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kerajaan juga menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanam kebencian terhadap komunis. Okey, risalah tu dalam bentuk pamphlets, kadang-kadang dalam bentuk poster yang ditampal di wall-wall, dinding-dinding. Okey, di nak pergi bandar tu ada dinding-dinding ditampal, dan pamphlet flyers diedarkan kepada orang awam. So orang awam dapat baca dan tahu apa sebenarnya komunis ni, bagaimana gerakan mereka, tujuan mereka untuk apa. Macam tu. So akhirnya, okey, rakyat akan rasa komunis ni buat apa nak sokong komunis. Dia dah tahu dia punya tujuan gerakannya macam tu. Baik. Jadi yang ketiga, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Yang ni dari seperti yang dilaksanakan di tanah Melayu, ada kawasan putih, ada kawasan hitam. Kawasan putih bebas ancaman komunis, kawasan hitam belum lagi. Bila satu kawasan tu diisytiharkan kawasan putih, kawasan yang belum bebas daripada ancaman komunis akan rasa bersemangat untuk jadikan kawasannya bebas komunis, putih juga. Jadi rakyat akan bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan kawasan hitam mereka menjadi kawasan putih. Macam itulah perang psikologi. Yang keempat, okey, kerajaan menawarkan program pengampunan kepada anggota komunis. So, dengan menyebarkan flyers ke dalam hutan, naik kapal terbang, okey, ada flyers tu di emailkan. Okey, dijatuhkan daripada airplane, daripada kapal terbang, jauh masuk ke dalam hutan. So, komunis akan dapat flyers tersebut, dan dalam flyers tu ada tawaran pengampunan. Adalah dia punya ganjaran menarik. Contohnya, okey, anggota komunis yang menyerah diri tidak akan diapa-apakan. Okey, akan diampunkan contohnya. Kemudian akan diberikan tanah, okey, untuk memulakan kehidupan baru bersama wang saku permulaan untuk kehidupan baru. Jadi tawaran ini, okey, ramai juga komunis yang okey mengikuti program pengampunan ini. Yalah, duduk dalam hutan dengan tak cukup bekalan makanannya dan juga susah. So ramai komunis yang terpengaruh dengan program ini. Ada student nak masuk, cikgu kena accept dulu.
Okey, kembali. Baik, itulah dia tawaran pengampunan. Baik, yang kelima, menyediakan infrastruktur supaya penduduk dapat rasa selesa dengan kemudahan-kemudahan asas. Jadi inilah dia lima langkah yang boleh memenangi hati dan minda rakyat supaya tidak menyokong komunis, sebaliknya menyokong kerajaan. So inilah dia pelajar-pelajar, perang psikologi ataupun perang saraf untuk memenangi hati dan minda rakyat, ada lima langkah. Baik, setakat ini ada apa-apa soalan? Silakan cikgu buka kepada ruang Q&A. Silakan, kalau ada, kalau tak ada, beritahu cikgu nak teruskan. Okey. Okey, student. Okey. Okey, alright. Baik, Kalau ada soalan, tanyalah cikgu. Jangan malu. Okey, cikgu sedia membantu anda. Baik, kita teruskan. Baik, usaha yang kedua adalah operasi ketenteraan di Sarawak. Okey, baik. Kita kena kajilah peta ni sikit kan? Alright. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan seperti operasi Hammer di bahagian pertama. Ni operasi Hammer di bahagian pertama melibatkan Kuching, Samarahan dan Serian. Okey. Dan operasi Rescom pada bahagian yang ketiga, Rescom. Rescom ni merujuk kepada Rajang Area Security Command. Ni Sungai Rajang ni. Okey, Sungai Rajang. Okey, ada Sungai Rajang di sini lah, mengambil nama Sungai Rajang. Okey, kawasan keselamatan, zon keselamatan kawasan Rajang. Lebih kurang, zon keselamatan Rajang sebenarnya cerita. Zon keselamatan Rajang. Rajang Area Security Command. Lebih kurang macam tu. Okey, bahagian kedua adalah operasi Seri Aman. So inilah tiga bahagian yang melibatkan operasi ketenteraan memburu dan melemahkan gerakan komunis. Okey, ini dia. Baik, kita lihat operasi Hammer, bagaimana operasi tersebut dijalankan. Baik. Oleh kerana komunis telah membunuh orang awam, okey, maka ini telah menimbulkan kemarahan kepada rakyat Sarawak dan rakyat Sarawak bangkit menentang. Okey. Keganasan komunis tersebut. Jadi kaedah operasi Hammer ni ialah menggunakan pakai kaedah sama macam rancangan BRICS, iaitu pertempatan baharu. Ni dia, pertempatan baru. Ni dia, pertempatan baru. Okey. Jangan awak tulis rancangan BRICS. Salah rancangan BRICS untuk tanah Melayu. Okey, awak tulis je pertempatan baru. Kaedah seperti rancangan BRICS. Okey. Baik. Rancangan BRICS ini, rancangan menempatkan semula penduduk ini merupakan salah satu usaha memenangi hati rakyat. Sebab apa? Okey, penduduk yang tinggal di pinggir-pinggir hutan yang terdedah kepada ancaman komunis dan juga sebagai saluran bantuan untuk komunis. Komunis dapatkan ubat, komunis kan dapatkan makanan daripada penduduk yang tinggal di pinggir hutan ni, kerajaan telah relocate, okey, menempatkan semula dalam satu kawasan pertempatan baharu yang berpagar, ada kemudahan, ada makanan, ada sekolah, ada pusat kesihatan. Jadi rakyat sukalah, semua kemudahan tu cukup dan duduk dalam, tinggal dalam keadaan selesa. Ada student nak masuk, cikgu accept dulu. Okey, kembali. Macam tu . Sebagai contoh, okey, dalam tempoh 3 hari saja lebih kurang 7,500 orang. Okey. Sorry, maaf. 1,200 keluarga telah dipindahkan. Kebanyakan mereka daripada keturunan Hakka lah, orang Cina ni, diarah berpindah ke kawasan pertempatan baru. Dan akhirnya 7,500 orang daripada 1,200 keluarga berjaya dipindahkan. Dan pertempatan ini dikawal sepanjang masa. Okey, dikawal sepanjang masa. Ada sentrinya, ada pos pengawal, ada tentera yang jaga berpagar. Dikawal 24 jam dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari. Tak boleh keluar daripada rumah.
Okey, namun begitu segala kemudahan asas seperti makanan, bekalan air dan sebagainya diberikan kepada penduduk supaya penduduk dapat melindungi daripada ancaman komunis. Okey. Okey, baiklah, perintah berkurung ni awak tahulah, curfew dalam bahasa Inggeris sangat-sangat penting untuk membasmi atau menentang komunis kerana pasukan keselamatan dengan mudah memburu komunis. Kiranya bertembung, maksudnya yang ada di luar itu bukan orang awam kerana orang awam dah dikenakan perintah berkurung. Yang kat luar itu bukan orang awam, terus dianggap sebagai komunis dan berlakulah tembak-menembak, kan, pertempuran. So, okey, itulah tujuannya rakyat dikenakan perintah berkurung. Yang pertama, untuk keselamatan mereka lah, supaya tidak dihubungi oleh komunis. Yang kedua, keselamatan mereka untuk tidak menjadi mangsa pertempuran antara pasukan keselamatan dengan komunis. Itu dari, baik, itu operasi Hammer. Jadi awak boleh scan QR code di sini untuk melihat peraturan-peraturan operasi Hammer. Baik, kita teruskan. Okey, nampaknya rancangan pertempatan semula ni mendatangkan kesan ataupun pukulan yang teruk kepada komunis di Sarawak. Memang berjaya di tanah Melayu, sangat berkesan. Kita apply di Sarawak, memang berkesan. So, komunis berjaya dilemahkan dan akhirnya komunis keluar dari hutan, sebab tak dapat makanan. Okey, tak dapat makanan. Komunis bergantung kepada penduduk Cina yang tinggal di pinggir hutan untuk mendapatkan bekalan makanan dan ubat-ubatan. Apabila mereka ini dipindahkan ke kawasan baru yang dijaga keselamatannya oleh pasukan tentera dan polis, komunis tidak dapat bekalan makanan ini. Jadi komunis terpaksa keluar dari hutan mencari bekalan makanan lain, dan bila komunis keluar dari hutan, itulah strateginya, pasukan keselamatan dengan mudah menembak, menangkap dan melemahkan gerakan komunis tersebut. Akhirnya operasi Hammer tamat pada tahun 1970, berjayalah. Dan operasi Jalan Raja pula dilancarkan di Nonok ataupun Asajaya di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Dan sebenarnya banyak lagi operasi-operasi yang berskala kecil, okey, yang tidak diceritakan dalam buku teks ni adalah, cukuplah ada beberapa operasi yang dinyatakan. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, pemimpin komunis di Sarawak, okey, Bong Ki Chok telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob. Pada masa itu beliau adalah Ketua Menteri Sarawak, untuk menyatakan hasrat berunding. Okey, berundinglah. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan menyerah diri. Kan berjaya kan? Rancangan pertempatan semula. Okey, baik. Begitulah dia operasi Hammer. Baik, kita teruskan. Lagi di bawah ada ada peristiwa, urutan peristiwa di sini, langkah-langkah membanteras ancaman komunis dalam bentuk urutan peristiwa mengikut tarikh dan tahun. Contoh yang pertama, operasi Hammer dilancarkan, tiga kampung baru dibuka. Kemudian operasi merampas senjata di bahagian ketiga, operasi Jalan Raja di Nonok Asajaya, operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga, Rajang Area Security Command Rescom dibentuk di bahagian ketiga, operasi Seri Aman dilancarkan, operasi Seri Aman ditamatkan, anggota komunis menyerah diri, dan 17 Oktober 1990 perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Macam itulah. Okey. Baik. Jadi dalam operasi ketenteraan ini, kita tahu beberapa operasi ketenteraan telah dijalankanlah untuk menentang ancaman komunis. Okey, antaranya pertempatan baru, antaranya rampasan senjata. Macam itulah, pertempatan baru, rampasan senjata. Okey. Dan juga kita dapat tahu, okey, oleh kerana komunis ini telah terpukul emosi dan mentalnya kerana tak dapat makanan, okey, susah nak kehidupan, makanan tak ada. Banyak komunis ni akhirnya mental down, keluar dari hutan dan akhirnya menyerah diri. Inilah dia strategi
okey, strategi operasi ketenteraan dan juga perang saraf yang dilakukan untuk menentang komunis di Sarawak. Okey, baik. Baik, setakat ini ada apa-apa soalan tentang ancaman komunis di Sarawak? Silakan. Silakan. Silakan student. Silakan, ada tak? Okey. Okey, cikgu. Okey, alright, good job. Okey, baik. Sekarang kita tadi kita telah belajar dan dapat tahu bagaimanakah bentuk ancaman komunis di Sarawak. Satu, bentuk ancaman komunis di Sarawak. Dua, kita dapat tahu bagaimanakah usaha kerajaan menangani ancaman komunis di Sarawak. Dua ni misi pelajaran kita untuk yang pertama. Itu baru Sarawak. Kita belum lagi melihat di Semenanjung Malaysia. Okey, jom kita tengok Semenanjung Malaysia pula macam mana. Okey. Baik, dalam pelajaran tingkatan 4 yang lalu, bab 6, okey, kita telah belajar tentang ancaman komunis. Okey. Komunis ini akhirnya berjaya dipatahkanlah, okey, dan dilemahkan gerakan mereka dan akhirnya mereka ni berundur ke utara tanah air di selatan Thailand, okey. Jadi, di sana komunis tidak berdiam saja. Mereka menunggu masa dan ruang membina kekuatan semula. Okey. Akhirnya komunis muncul juga. Yang ni cikgu cakap tadi. Okey, fasa kedua kebangkitan komunis. Fasa pertama tu 1948. Fasa kedua pada tahun 60-an. Komunis naik, bangkit semula, uprising dalam bahasa Inggeris, uprising semula. Okey. Baik. KPKM telah bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan. Menyerang anggota keselamatan ni depan-depan. Depan-depan. Dan orang awam. Serta memusnahkan kemudahan awam. Okey. Baik, kita lihat pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Al-Fatihah kepada pejuang kita yang telah terkorban. Fatihah. Baik, kita lihat, okey, dalam kotak ni, dalam kotak warna biru ni, okey, inilah dia ada maklumat tentang pembunuhan anggota keselamatan lah, kemuncaknya pembunuhan pegawai kanan polis. Okey, baik, kita lihat yang pertama dulu, okey, bagaimanakah komunis bangkit, okey, dan mereka rasa sungguh berjaya apabila anggota keselamatan terkorbanlah di tangan mereka, terbunuh di tangan mereka. Okey, komunis atau PKM lah, komunis telah menyerang hendap pasukan keselamatan di Keroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Baik, peristiwa ini peristiwa yang sungguh mengayat hati kalau awak nak tahu. Sungguh mengayat hati kalau kita baca sejarahnya. Baik, cikgu ceritakan sikit lah, eh, macam mana cerita dia. Baik, kalau awak nak tahu, okey, pasukan keselamatan tersebut adalah tentera lah, tentera darat. Kalau tak silap cikgu, unit berperisai, Regimen Askar Melayu lah, mekanis, unit berperisai. Mekanis ni unit berperisai. Jadi, mereka ada satu misi lah di Perak. Okey, di Perak. Jadi mereka bergerak daripada utara. Kem mana? Cikgu tak ingat dah, eh. Cikgu tak ingat kem mana. Awak boleh scroll down nanti di Google. Awak tulis type dekat Google tu, peristiwa serang hendap pasukan tentera di Keroh Perak. Jadi dia keluar, dia punya result, awak cari. Okey, baik. Dan mereka naik kereta perisai, student. Kereta perisai yang mana tahu, yang kita tahu bahawa kereta perisai ni, okey, dapat menangkis tembakan peluru. Jadi beberapa lah unit kenderaan ni, unit kereta ini digunakan dan membentuk satu konvoi dan bergeraklah untuk bergeraklah ke Perak. Okey. Baik, dan sebenarnya komunis sudah tahu laluan ini memang laluan kenderaan berperisai dan tahu dengan arif, sudah maklum, sudah tahu kereta ni kereta berperisai. Okey, dan tak boleh ditembak
dengan menggunakan peluru daripada pistol ataupun senjata api. Kena menggunakan senjata berat selain daripada senapang dan juga pistol. Alright. Jadi komunis telah menyusun strategi dengan menggunakan serang hendaplah. Okey, dan menggunakan juga senjata berat seperti roket propeller grenade, pelancar roket grenade yang letak di bahu tu kan. Roket yang letak di bawah tu RPG bawah sikit, RPG lah, roket propeller grenade. Okey, dan apabila tibanya laluan konvoi itu, komunis telah menyerang kereta perisai di belakang. Okey, dengan serangan roket. Okey, roket tu kena pada buritan kereta tu. Okey, dia tahu di buritan kereta tu, di belakang kereta perisai tu ada enjin, dia tahu, memang sangat arif. Okay, sebab exhaust dia keluar kat situ kan, dia nampak exhaust kat situ. So kena tepat pada buritan kenderaan perisai itu, roket tu tembus dinding kereta perisai itu, terus kena pada enjin dan meletup, mengorbankan tentera yang berada di dalam tu, iaitu juru meriam, driver dia dan komander dia mati serta-merta. Okay, selepas serangan tersebut, okey, terhadap kereta perisai itu, so kereta perisai yang berada depan patah balik dan kena lagi tembakan. Dan akhirnya berlaku pertempuran dah, menyebabkan 16 anggota keselamatan kita terkorban, dan tidak cukup dengan itu, beberapa senjata telah dirampas serta mayat anggota keselamatan disiat-siat dan diseksa lah. Itu cerita dia okey, memang sangat tragis lah. Dan awak boleh lihat monumen ya, monumen kenderaan berperisai yang ditembak tu memang berlubang, kita tengok. Okey, awak boleh melihat monumen tugunya di Museum Tentera Darat Port Dickson. Kalau ada masa kita boleh pergi. Awak pergilah nanti satu hari nanti tengok macam mana kenderaan perisai itu. Dan ditulis dalam tugu tu pejuang-pejuang ataupun anggota keselamatan kita yang terkorban. Macam tu. Baik, itu peristiwa di Kroh Perak. Kemudian pada tahun 1974, yang ini peristiwa yang menggemparkan negara apabila komunis berjaya menembak mati ketua polis negara. Ketua polis negara tu IGP, Inspector General of Police, Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur dengan jarak yang dekat. Kemudian tahun depannya, 75, menembak mati ketua polis negeri Perak pula, Tan Sri Ku Chow Kong, dan pemandunya di Ipoh. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa kebangkitan komunis dalam fasa kedua, okay, di Semenanjung Malaysia. Selain pada pasukan keselamatan, komunis juga menyasarkan orang awam seperti seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok Kedah, dan periuk api dipasang di sepanjang jalan Chang Lun Kedah, dan jalan raya dan jabatan kereta api diletupkan. Jadi komunis telah berjaya bangkit pada masa ini. Dia mengumpul kekuatannya. Okey. Baik, begitulah students, okey, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam yang telah dilakukan oleh komunis. Baik, di sini ada, di bawah ni ada artikel ataupun keratan akhbar yang menunjukkan KPN dibunuh dengan kejam bertarikh 8 Jun 1974. Di bawah ni adalah satu keratan akhbar juga, iaitu gambar daripada keratan akhbar, okey, daripada Museum Polis sebenarnya, Tan Sri Ku Chow Kong, okey, tempat beliau mati ditembak. Di sebelah sini adalah Museum Tentera Darat di Port Dickson. Sangat-sangat bagus museum ni, okey. Awak masuk museum ni, awak terus dapat belajar tentang sejarah Malaysia dari segi perjuangan lah. Perjuangan menentang penjajah, perjuangan menentang komunis dan sebagainya. Ada di sini. Okey, pergilah Museum Tentera Darat. Baik. Okey. Kita lihat. Selain daripada pembunuhan anggota keselamatan dan juga orang awam, komunis juga telah mengebom tugu negara sebagai satu simbolik bahawa mereka sudah berjaya. Okey. Pada tahun 1975, nampak 1975. Okey. Komunis keluar dari hutan, menyamar sebagai orang awam, okey, meletakkan bom di tugu negara, dan tugu negara dibomkan dan jatuh dan musnah beberapa patung di situ. Dan ini telah menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis. Sebenarnya komunis ni, apa tindakan kekerasan dia buat sebenarnya lagi menatang kemarahan rakyat.
Dia tak sedar sebenarnya. Okey, seperti yang dikatakan oleh pemimpin komunis Malaya PKM bekas sudah mendiang lah, iaitu Chin Peng. Chin Peng. Chin Peng kata dia sedar, Chin Peng sedar bahawa kekerasan yang dia buat lah, okey, sebenarnya tidak berjaya memenangi hati dan rakyat. Ha, sebab tahu rakyat tak suka, tapi dia buat juga kekerasan tersebut dan dia mengakui bahawa dia dah kalah. Sebab apa? Tindakan kekerasan, tindakan agresi komunis, okey, dengan membunuh, merosakkan kemudahan awam, mensabotaj, lagi menimbul kemalangan rakyat adalah. Ha, okey, baik. Jadi kerajaan telah, okey, kerajaan telah mengambil tindakan tegas termasuk mengenakan akta keselamatan dalam negeri, okey, dan juga ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA, dan juga Perkhidmatan Perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Baik, itulah dia bentuk-bentuk, okey, serangan ataupun ancaman komunis di negara kita semenanjung Malaysia. Yang pertama, pembunuhan anggota keselamatan. Yang kedua, orang awam, serangan terhadap orang awam, dan pengeboman tugu negara. Bagaimanakah kerajaan menangani, okey, ancaman tersebut? Kita lihat. Yang pertama, strategi counter insurgency, COIN. Okey, baik. Jadi strategi ini juga tujuannya adalah untuk memenangi hati dan fikiran rakyat supaya menyokong agenda dan dasar kerajaan yang memerangi komunis. Jadi strategi ini melibatkan kerjasama pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan supaya COIN ini berkesan. Okey. Counter insurgency ni berkesan. Dia bukan maksudnya dengan mudah memerangi pengganas komunis ni bukan semata-mata terletak di pasukan keselamatan. Semua rakyat ataupun semua warga negara perlu memainkan peranan masing-masing. Yes, pasukan keselamatan, okay, mereka adalah tanggungjawab besar, mereka frontliners di depan. Jadi takkan belakang tak nak backup, kan? Ha. Jadi backup lah untuk menyokong segala agenda dan dasar kerajaan. Okay. Baik, itulah COIN. Baik, yang kedua, perjanjian kerjasama sempadan antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Thailand. Baik, begini sebenarnya. Oleh kerana markas komunis ini terletak di sempadan antara sempadan Malaysia dan sempadan Thailand. Kadang-kadang markas ni berpindah. Kadang-kadang masuk sikit sempadan Malaysia, kadang-kadang masuk sikit sempadan Thailand. So berpindah randa sebab dia nak mengelirukan pasukan keselamatan kedua-dua buah negara. Jadi bagaimana ceritanya sehingga terhasilnya perjanjian sempadan ini? Begini, apabila terdapat maklumat risikan bahawa terdapatnya markas komunis di selatan Thailand, okey, di betul-betul dekat dengan sempadan Thailand, di Perlis sana, okey, betul-betul dekat dengan sana, ataupun di Perak, di Gerik sana. Jadi kerajaan pun kerajaan telah menghantar pasukan keselamatan untuk memburu dan menghancurkan markas ini. Tetapi komunis ni dapat tahu, okey, kerana keadaan tu apa, hutan memang sukar sebenarnya, hutan tebal, eh. Jadi komunis ni melarikan diri masuk sehingga ke sempadan Thailand. Jadi pasukan keselamatan negara terpaksa berhenti betul-betul di sempadan sebab menghormati, atas dasar menghormati kedaulatan Thailand. Begitu juga dengan Thailand. Dan Thailand juga memerangi komunis, dan apabila mereka nampak komunis dan memburu, mereka terpaksa berhenti di sempadan apabila komunis itu masuk pula ke sempadan Malaysia. Jadi terhasillah perjanjian kerjasama sempadan. Okey. Jadi dalam perjanjian tersebut, okey, pasukan kedua-dua belah negara boleh memburu komunis sejauh, kalau tak silap cikgu, 10 kilometer atau 5 kilometer lebih kurang macam tu daripada sempadan. Okey, mereka boleh membina kemah. Okey, contohnya mereka nampak komunis tu dah masuk ke selatan Thailand, jadi pasukan sempadan negara boleh buru masuk ke dalam Thailand 10 kilometer daripada sempadan. Dia ada ditetapkan seperti dalam perjanjian tersebut. Cikgu tak ingat 5 ke 10, tapi adalah dia punya area dia, kan, ataupun radius, dia punya radius untuk memburu tu bagi kedua-dua belah negara. Inilah dia perjanjian persefahaman. Jadi pasukan keselamatan boleh memburu, boleh membina kemah, boleh buat operasi dengan masuk ke sempadan negara lain.
negara Thailand dan negara Malaysia. Ha, macam tu. Baik. Jadi antaranya, antara langkahnya ialah membina pagar sepadan dan operasi bersama. Okey. Maksudnya dalam satu operasi tersebut, ada kalanya operasi itu melibatkan dua-dua pasukan selamatan. Okey. Kan, jadi bersama-sama. Jadi di bahagian selatan, pasukan selatan Malaysia memburu komunis, di bahagian utara pasukan Thailand memburu. Jadi, so komunis terhimpit di tengah-tengah. Macam tu strateginya. Baik. Kemudian pada 1989 ni detik bersejarah negara. Okey, Thailand menjadi orang tengah. PKM dan kerajaan Malaysia mengadakan perjanjian damai. Okey, untuk menamatkan penentangan komunis terhadap kerajaan Malaysia. So, PKM akhirnya bersetuju membubarkan unit senjata mereka. Segala unit senjatalah, apa saja dia punya regimen komunis itu semua dibubarkan. Serta memusnahkan segala senjata api dan bahan latupan serta jerangkap samar. Banyak jerangkap samar di hutan-hutan. Contohnya di Perak, di Pahang. So, jerangkap samar dan periuk api bahan letupan ni dimusnahkan. Okay. Jadi, komunis yang dah menyerah diri tu, misi mereka pula, misi pasukan selamatan pula, bawa komunis yang serah diri ni bersama dengan pasukan selamatan. Okay, pergi bersama-sama pasukan selamatan, tunjukkan di mana lokasi jerangkap sama bahan letupan untuk dimusnahkan. Oh, macam tu eh. Okey. Baik, itulah dia students. Okey. Usaha-usaha kerajaan menangani ancaman komunis di semenanjung Malaysia. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Silakan Q&A sekarang. Silakan student. Okey, jelas eh. Okey, kita ada latihan kebab di sini. Okey. Yang perlu awak selesaikan. Okey. Ni tugasanlah. Okey, tugasan nanti. Cikgu akan berhenti lebih kurang 1 jam lebih awal ke atau 40 minit lebih awal untuk memberi ruang dan peluang untuk awak melaksanakan tugasan ini eh. Yang ni eh. Okey. Nanti cikgu screenshot yang ni masukkan dalam Telegram. Baik. Okey, kita teruskan kalau tak ada apa-apa Q&A. Okey, ni ada soalan ya, nanti kita buat. Selepas pembentukan Malaysia, kerajaan bersungguh-sungguh menghadapi ancaman komunis. Mengapakah kerajaan bersifat sedemikian? Okey, kenapa? Selepas pembentukan Malaysia. Okey, baik. Jadi jawapan awak mestilah dalam konteks selepas pembentukan Malaysia. Maksudnya selepas kemasukan Sarawak dan Sabah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tengok topik 6.4. Okey, isu pembangunan dan ekonomi. Baik. Isu ini juga menjadi cabaran selepas pembentukan Malaysia. Apakah misi pembelajaran bagi isu ini? Okey, 6.4 ini eh. Baik. Anda dapat menyenaraikan isu-isu pembangunan dan ekonomi. Isu ni cabaran. Okey, selepas pembentukan Malaysia. Dan kedua, anda dapat menguraikan langkah-langkah mengatasi isu tersebut. Baik, introduction, pengenalan eh. Selepas pembentukan Malaysia, kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun supaya pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri termasuk negeri yang baru menyertai Malaysia, Sarawak dan Sabah terutamanya lah. Negeri ini belum lagi membangun. Baik, jadi rancangan ini dinamakan sebagai rancangan pembangunan 5 tahun sebaik-baik sahaja selepas pembentukan Malaysia. Jadi kalau awak lihat gambar di sebelah ni ada satu report lah eh, review berkenaan rancangan Malaysia pertama, First Malaysian Plan, 5 tahun, 66-70 kan, selama 5 tahun. Okey, kalau awak nak tahu rancangan Malaysia ni diadakan 5 tahun sekali. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Itu bawa introduction. Baik, ini ada satu lagi.
soalan yang perlu awak jawab. Okey. Yeah. Nanti cikgu screenshot lagi. Mengapakah usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia, yang ini enam markah. Okey, baik. Nanti kita jawab. Okey. Baik, rancangan Malaysia pertama. Okey, rancangan Malaysia pertama. Kerajaan telah memperkenalkan rancangan Malaysia pertama untuk menyelesaikan beberapa isu pembangunan ekonomi. Antara isu-isu tersebut ialah, ha, jom kita tengok isunya. Sebab inilah misi pelajaran kita. Apakah isu yang perlu ditangani oleh kerajaan sehingga kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia yang pertama? Baik, isunya ialah. Okey. Pada masa itu, kita terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Okey. Dan once pernah kita menjadi pengeluar getah utama dunia dan juga pengeluar biji timah utama dunia, sehingga negara kita kaya dan makmur. Itu pada masa penjajahan British. Apabila kita merdeka, kita tak pegang lagi title tersebut. Okey, lama kelamaan kita pasaran getah asli bersaing dengan pasaran getah tiruan. Getah tiruan yang lebih kuat, yang lebih rugged, lebih tahan lasak getah tiruan yang diperkenalkan oleh Amerika Syarikat. Jadi akhirnya kita kekurangan pendapatan apabila berlakunya kejatuhan dua barang komoditi ini, getah dan biji timah. Biji timah di negara kita pun makin lama makin sedikit, sumber pun dah tak banyak kerana sudah dieksploitasi semasa penjajahan British. Okey, lama kelamaan tak ada. Tak, cuba lihat sekarang mana ada biji timah. Semua kawasan lumbung biji timah sekarang sama ada dah tak ada ataupun menjadi muzium. Ha, kan? Baik. Dan yang kedua, isu kedua ialah kejatuhan harga bahan mentah dunia. Okey, seperti harga bahan mentah, harga getah, harga biji timah, harga minyak yang melibat. Bila harga minyak jatuh, harga bahan mentah pun jatuh. So, harga yang jatuh sangat ni menyebabkan tak boleh jatuh sangat, dia mesti ada satu nilai, satu harga yang kompetitif supaya kerajaan dapat menjana pendapatan negara dan membayar segala hutang dan juga hutang-hutang yang apabila kerajaan nak modal tu, hutang-hutang berjaya diselesaikan. Okey, dan keuntungan bersih dapat diperoleh kerajaan. Jadi bila jatuh harga bahan mentah ni, berapa sangat nak bayar tu? Jadi hutang. Dia akan jadi liability. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, ramai penduduk yang masih ketinggalan dalam sektor pertanian moden. Okey, umum ketahui bahawa di Sarawak, Sabah dan juga sebahagian besar rakyat di Semenanjung terlibat dalam kegiatan pertanian. Tak apalah tu kan. Tetapi pertanian ni adalah berskala kecil. Hanya untuk sara diri. Bukan bersifat komersial ataupun dagangan. Okay, kita nak dagang kan. So, jadi ketinggalanlah. Okay, petani-petani. Dia hanya petani saja. Dia bukan usahawan tani. Lain dua tu. Ha, kau nak tahu. Petani dengan usahawan tani, lain. Usahawan tani ni petani moden lah. Ha, kalau petani kampung aja untuk sara diri saja. So, dari segi kemahiran, dari segi teknologi, dari segi peralatan masih ketinggalan. Masih lagi menggunakan tenaga manusia dan haiwan untuk kegiatan pertanian mereka. Jadi, bila menggunakan tenaga manusia dan haiwan, tiada produktiviti. Macam mana? Dan tak bolehlah pula kita nak buat pertanian tu dalam bentuk ladang guna kerbau. Macam mana? Ladang besar kan? Bila nak siap? Kan? Macam itulah. Dan akhirnya petani yang ketinggalan ini sudah tentulah tidak meraih atau menjana pendapatan tinggi. Okay, jadi mereka ni merupakan golongan yang berpendapatan rendah. Dan pertanian komersial lain-lain, okay, masih kurang diusahakan oleh petani. Okay. Contoh yang berpotensi, contohnya selain getah biji timah ni, selain getah lah, sorry, biji timah bukan pertanian, selain getah, ialah seperti kelapa sawit, okay, dan lain-lain. Baik, bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian. Jangan bergantung pada getah sahaja.
Okey, dan juga mempelbagaikan industri pemprosesan. Okey, industri pemprosesan ni ialah proses bahan mentah menjadi produk dan akan dipasarkan. Jadi kita banyakkan kilang-kilang industri ini untuk tujuan pemprosesan bahan mentah kepada hasil akhir produk. Contoh, kilang memproses minyak sawit daripada tandan kelapa sawit tu, kita proses menjadi produk akhir minyak masak. Itulah industri pemprosesan. Dan mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah. Jadi kita tak boleh bergantung kepada British untuk memasarkan getah dan biji timah. Kita boleh juga cari negara-negara lain untuk memasarkan pasaran tersebut. Kita luaskan lagi pasaran kita dengan mengadakan perjanjian persefahaman ekonomi dengan negara-negara lain. Baik, mempelbagaikan bidang pertanian yang berpotensi dalam bentuk perladangan berskala besar seperti kelapa sawit dan koko untuk menambahkan pendapatan negara dan mencetuskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Dan mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Komoditi ni barang yang diperdagangkan. Jadi pelbagailah kelapa sawit, koko, mungkin yang lain-lain yang berpotensi, mungkin nenas dan sebagainya. Okey, yang lain-lain yang boleh kita dagangkan. Itulah maksud komoditi. Baik, kita teruskan. Isu yang seterusnya ialah taraf hidup yang berbeza. Okey, antara kaum dengan kaum, antara negeri dengan negeri, antara wilayah dengan wilayah. Macam tu. Sebagai contoh antara wilayah, Semenanjung Malaysia lebih membangun daripada Sabah Sarawak. Berbeza taraf hidupnya. Okey, kita tengok pula antara kaum dengan kaum. Okey, kaum Bumiputera dengan bukan kaum Bumiputera berbeza juga taraf hidupnya. Nampak tak? Begitu juga dengan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Taraf hidupnya berbeza dengan bukan bumi di Sarawak, di Sabah. Berbeza. Baik, bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah tersebut? Melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Rancangan bersepadu ni kita gabungkan semua agensi dalam satu rancangan yang sama. Agensi pembangunan. Mungkin Felda, okay? Mungkin Salkra, okay? Tanah rancangan di Sabah dan juga Sarawak. Kita satukan sekali, gabung sekali. Okay? Menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan-kawasan baru bagi kilang-kilang dan sektor pembuatan. Sebagai contoh di Skudai, iaitu kilang-kilang baru, okey, di Skudai itu dijadikan sebagai kawasan industri, begitu juga dengan Nilai, okey, dijadikan kawasan industri baru supaya dapat mempelbagaikan corak ekonomi dalam negara dan menghasilkan pendapatan yang tinggi serta memberi peluang pekerjaan. Itu yang penting, itu peluang pekerjaan. Baik, mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia. Bila adanya program pembangunan ekonomi mengikut wilayah ni, integrasi ni akan menjadi kukuh lah. Tak ada lagi taraf hidup yang berbeza. Tiada lagi jurang. Contoh, di Semenanjung Malaysia, Pantai Barat dengan Pantai Timur. Pantai Barat lebih maju daripada Pantai Timur sebab di Pantai Barat dari sudut sejarah kaya dengan biji timah. Jadi kawasan ini yang muncul jadi bandar berbanding kawasan Pantai Timur. Sudah tentulah dua-dua kawasan ini ada gap, ada jurang. So, dengan mempelbagaikan ekonomi di kawasan Pantai Timur, kan kita tengok NCER, kan, koridor wilayah Pantai Timur, kan, kita belajar itu koridor pembangunan wilayah, dengan adanya rancangan Felda Jengke, kan, rancangan wilayah Dara di Pahang Tenggara, kan, Kesedar di Terengganu, kan, jadi dia dapat mempercepatkan integrasi antara wilayah timur, Pantai Timur dengan wilayah Pantai Barat. Itu maksud integrasi. Okey. Dan kerajaan juga telah mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia sebagai contoh untuk melaksanakan Felda, okey, menggerakkan untuk membangunkan tanah. Jadi kerajaan telah mendapatkan bantuan Bank Dunia dalam bentuk pinjaman lah. Okey, jadi kerajaan gunakan duit tersebut untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi negara. Dan kalau tak silap cikgu, hutang tersebut sudah berjaya diselesaikan. FEDA pun menjadi salah satu projek negara yang sungguh-sungguh berjaya. Baik, kita lihat isu seterusnya. Okey, peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Sudah tentulah bila tak ada kerja, jadi menganggur lah. Nak buat apa kan? Tak ada kerja, menganggur. Ha, jadi bagaimana menubuhkan pusat latihan vocational dan technical? Okey, cikgu ingat lagi masa zaman cikgu sekolah menengah eh? Ha, okay. Cikgu ni lah, cikgu duduk di sini lah ni. Ni, di sini. Cikgu orang teknikal asalnya, ha, kalau awak nak tahu. Dan apabila apabila rakyat belajar di pusat vocational dan teknikal ni, mereka ada satu kemahiran dan mereka akan dapat gunakan kemahiran ini untuk pekerjaan mereka. So mereka dapat kerja akhirnya. Okay, baik, kita tengok seterusnya. Masalah kesihatan dan juga sosial. Ha, eh? Masalah kesihatan dan sosial. Baik, ini tertumpu kepada wanita ni, lebih kepada wanita. Eh? Ha, gitu. Jadi wanita pun merujuk pada suaminya juga. Eh? Merujuk pada semua rakyat juga, satu hari akan berkahwin. Baik, untuk pengetahuan anda, sasaran negara kita pada tahun 2030 kalau tak silap. Kalau tak silap cikgu lah. Okey, sasaran penduduk negara kita mencapai 70 juta. Kalau tak silap ah 2030 cikgu tak ingat lah, lebih kurang gitu lah. Tapi 70 juta tu betul. Sekarang kita baru ada 33 juta. Kan? 37 juta penduduk. So, kesihatan dan sosial perlu diatasi. Apakah dia isunya? Inilah masalah kesihatan sosial. Jadi keperluan asas bagi wanita yang hamil sangat-sangat terhad. Nah, okey. Untuk dapatkan mereka ini golongan wanita yang mengandung ni eh, yang berbadan dua ni, untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Terutama di kawasan luar bandar. Luar bandar tak ada klinik desa pada ketika itu. Okey. Jadi mereka ni tak dapat perkhidmatan kesihatan yang baik sehingga ada yang keguguran eh. Ada yang mengandung mati anak. Ada yang mengandung mati ibu, anak hidup. Ada yang mengandung, ada yang lahir, mati dua-dua. Ha, lepas anak mati, ibu dia pula mati kerana pendarahan dan sebagainya. Jadi itulah isu. Okey, itulah isu yang terpaksa kerajaan hadapi. Baik, kerana apa? Kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Klinik-klinik desa tak ada di luar bandar. Okay, cuba tengok kat jengka anda. Jengka 11, jengka 14. Setiap jengka lah di kawasan kita ni. Mesti ada klinik desa. Betul tak? Jengka 11. Angkat tangan sikit jengka 11. Respon. Orangnya ke 11. Ada tak? Ada. Ada klinik desa kat sana? Ada. Ada kan? Jengka 14. Hello jengka 14. Orang jengka 14. Ada klinik desa kat sana tak? Jengka 14 tak ada? Ada kan? Ada. Ada. Ha, jadi dulu tak ada. Bayangkan. Jadi mak-mak kita, apa atuk-atuk kita yang lahir kan, mak ayah kita tu, ya alhamdulillah lah kan, kita ada kat sini, maksudnya okey lah, ada bidan. Bidan kampung aja. Dah ramai juga yang mengandung, yang anak dia mati, ibu dia mati, kemudian macam-macam lah pendarahan dan sebagainya. So menyebabkan kadar kelahiran tak normal. So cacat, lahir cacat. Ya yeah, kan? Kesihatan apa, perkhidmatan yang tak bagus. Okay, bidan ni pun, bidan kampung tu pun kadang-kadang, yelah kadang-kadang tidak mahir. Ada yang tak mahir, yang mahir bagus, yang mahir bagus, bagus. Okay, bidan kampung orang Melayu ni, bab-bab perubatan tradisional sangat bagus. Tetapi datang bidan yang tak bagus tu satu masalah juga kan? Baik, yang bagus tu bagus lah eh. Cikgu tak nafikan tu. Baik. Kadar kelahiran dan kematian yang tinggi. Jadi bila kematian yang tinggi, jadi bimbanglah kerajaan sebab tak dapat unjuran yang tepat. Jadi mesti ada satu unjuran. Kalau penduduk kita ni sangat sedikit, okey, lahir, kelahiran sangat sedikit, okey, dalam satu tahun tu bimbang bila kelahiran sangat sedikit, satu hari nanti warga tua lebih ramai daripada golongan belia. Golongan belia ni lah sumber tenaga kerja negara. Okay, bila kelahirannya rendah, so kerajaan sebimbang lah. Orang tua ramai. Orang tua manalah ada produktif. Dah bersara semua. Okay,
Baik, kalau pula kelahiran terlalu tinggi, ramai pula menganggur. Jadi masalah pula pada kerajaan. Jadi dia ada satu unjuran sebenarnya. Okey, itu sebabnya kerajaan menubuhkan klinik-klinik desa, meletakkan jururawat-jururawat masyarakat, jururawat desa di sana, memberikan konsultasi, memberikan konseling kepada ibu-ibu yang nak mengandung, kepada ibu-ibu yang dah mengandung. Okey, supaya apa tindakan mereka, apakah nasihat-nasihat yang penting bagi mereka ini. Okey, jadi bagaimana mengatasinya? Mengurangkan kadar kelahiran dengan memperkenalkan program perancang keluarga. Okey, program perancang keluarga mesti rancang. Itu kata tadi ada unjuran kan. Baik, kalau awak tengok, kalaulah awak perasan ada, kalau mak kita yang mengandung tu dia ada buku warna pink tu kan, awak pun ada buku pink tu. Buku pink tu lah buku antara di bawah program perancangan keluarga. Dia ada umur kan, contoh umur, kalau dah umur 40 tahun ke atas, kalau si ibu tu nak mengandung, so dia ada berapakah risiko untuk si ibu. So inilah konsultasi oleh Kementerian Kesihatan bagi si ibu dan si bapa, supaya nanti kelahirannya tidak mendatangkan masalah kepada keluarga, pasangan itu sendiri dan juga kepada negara. Bukan menafikan apa nama rezeki pada Allah, tidak. Okay. Sebab unjuran sebenarnya, atas dasar unjuran. Okay. Jadi begitulah sebenarnya. Dan ada juga yang ramai kan, yang anak dia ramai 8 orang, 10 orang kan tak kan? Tetapi selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Sebab apa? Berdasarkan teorilah ni. Kalau si ibu umurnya dah 40 tahun ke atas, risikonya makin besar apabila dia mengandung dan melahirkan anak. Itu teori. Tetapi segalanya dari Allah SWT. Gitulah. Baik. Dan kerajaan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Contoh paling dekat di jengka masing-masing. Okay. Iaitu klinik-klinik desa. Ada jururawat masyarakat di sana dan ada bidan di sana. Begitulah dia usaha-usaha kerajaan. Macam tu. Baik, itulah dia dua subtopik 6.3 dan juga 6.4. 6.3 tadi ancaman keselamatan. Okey, dan 6.4 adalah isu pembangunan dan ekonomi. Okey, dah dua topik kita belajar. Cikgu buka kepada ruangan soal jawab. Silakan, mesti ada di fikiran anda persoalan-persoalan yang nak tanya. Silakan Q&A. Silakan. Silakan. Jangan malu, jangan segan. Open minded. Silakan. Jangan segan-segan. Sila. Tanya. Sila student. Ada nak tanya? Cikgu, saya okay. Tak faham. Ya, sila. Mengatasi mengurangkan kadar kelahiran dan memperkenalkan program perancang keluarga tu. Tak faham kat situ eh? Baik, mengurangkan kadar kelahiran. Baik begini, okey. Pada masa itu, okay, perkhidmatan kesihatan tak ada di kawasan luar bandar ni tak ada. Jadi kadar kelahirannya tinggi. Satu, kadar kelahiran tinggi. Tinggi sangat kadar kelahiran dengan perkhidmatan kesihatan yang sangat-sangat tidak memuaskan. Kelahiran tinggi. Dan dalam kelahiran yang tinggi ini, ada yang lahir mati. Lahir, dia bila lahir, dia akan catat oleh klinik tu, akan ada rekod. Lahir ni macam mana lahir? Lahir mati? Lahir hidup. Okey, lahir hidup macam mana? Normal ke tak normal? Cacat ke tak cacat? Di situ. So, kelahiran yang tinggi ni juga, dia akan mengikut unjuran satu. Tu satu aspek tadi cikgu cakap tadi. Lahir mati ke? Cacat ke tak cacat? Lahir mati ke lahir hidup? Satu. Lahir cacat ke tak cacat? Tu satu aspek lah. Aspek yang lain ialah unjuran. Kadar kelahiran tinggi sangat pun tak boleh. Okey. Jadi dia mesti ada unjuran yang tepat. Okey. Supaya dapat membekalkan sumber tenaga kerja. Okey. Golongan-golongan muda, belia ni. Umur 30 sehingga 40 tahun ni mestilah golongan yang paling ramai untuk sumber tenaga kerja negara. Bayangkan, jangan jadi macam Singapura 2-3 tahun kot. 3 tahun kebelakangan ini, dia punya warga tuanya lebih ramai daripada
golongan belia. Sama dengan Jepun. Dua negara ini sangat bimbang. Sekarang ni mereka sedang mengkaji balik unjuran. Tu masuk kadar. Itu kena mengurangkan kadar kelahiran. Bukan kita nak, oh mengandung ugur kan? Bukan macam tu. Bukan. Dah mengandung, nak buat macam mana? Dah termengandung. Okay? Dia orang bukannya tak kahwin, dah kahwin. Dah termengandung lah. Itulah kahwin. Mesti mengandung. Takkan tak mengandung kan? Jadi, dia nak bukan mengurangkan kadar kelahiran ni tidak bermaksud menggugurkan kandungan. Bermaksud, okey lahir, okey. Okey, contohlah. Okey, macam isteri cikgu lah Okey, anak sulung cikgu lahir pada tahun 2011. Okey, 2011. Okey, cikgu kahwin 2010. 2011 gitu Jadi, doktor lah, doktor dan jurawat menasihatkan kalau boleh. Janganlah anak tu rapat-rapat sangat. Geng, macam tu, jangan rapat-rapat sangat. Sebab untuk adalah dia punya alasan-alasan apa nama perubatan dia. Okey, untuk kesihatan isteri dan lain-lain lah. Okey. Jadi anak kedua cikgu lahir 2 tahun selepas tu. Jadi ada satu jarak. Dan anak ketiga pun ada jaraknya. Itulah dia. Itulah maksud mengurangkan kadar kelahiran. Bukannya untuk menggugurkan kandungan, tidak. Okey, kalau ada fikiran itu dalam kepala awak, bukan tu kita betulkan. Okey. Jadi itulah dia ada kadar kelahirannya mengikut unjuran supaya unjuran terbetul. Dan satu lagi, kadar kelahiran ni dia kita nak tengok bila lahir bayi tu macam mana. Lahir mati. Kalau lahir mati, kenapa lahir mati? Tengok kesihatan ibu pula macam ni. Oh, punya ibu ni ada komplikasi gini, darah tinggi, kencing manis. Jadi kena betulkan ibu dulu. Dekat situlah ada program perancangan keluarga. Selain pada kesihatan bayi dalam kandungan, kesihatan ibu yang membawa bayi tu, yang mengandungkan bayi tu juga diberikan perhatian. Macam tu. Okey. Satu lagi ialah lahir cacat. Sebab apa lahir cacat? Tengok ibu ni merokok memanglah cacat. Ibu ni mengambil alkohol dan sebagainya, dia cacat. Jadi itulah bermaksud untuk mengurangkan kadar kelahiran yang cikgu cakap tadi, kerajaan memperkenalkan program perancang keluarga. Supaya kita nak anak walaupun ramai, katakan pasangan tu nak anak ramai, tetapi kita rancanglah, jangan rapat sangat. Kita rancang kan, supaya dapatlah untuk kesejahteraan keluarga itu sendiri. Macam tu. Tapi kalau nak buat macam mana kalau dah dapat nama rezeki kan? Itulah nak buat macam mana. Okey, baik. Itulah dia maksudnya. Faham? Faham student? Itulah dia. Nanti awak dah kahwin, nanti awak tahulah. Okey kan? Sekarang ni awak belajar je dulu. Okey, ada lagi soalan lain, silakan. Ada soalan lain lagi? Student, ada soalan lain? Sila. Akif, siapa-siapalah. Okey, yang ada di talian ni. Kita belajar ada dua ni. Dua topik ni cukup. Okey, lepas ni awak buat dua latihan yang cikgu berikan tadi. Kan? Ada nak tanya? Respon okey ke tak okey setakat ni? Okey, cikgu. Okey, alright. Kalau dah okey, okay, cikgu nak tanya. Sembang kejap sebelum cikgu tangguhkan. Baik, awak dah ada cikgu awak guna voice chat untuk Telegram. Dah guna dah belum? Ada tak cikgu guna? Dah macam mana? Dapat tak? Okey tak? Kadang okey, kadang tak okey. Kadang okey, kadang tak okey. Itulah, saya ada cuba. Cikgu ada cuba. Dengan kelas tingkatan 2 semalam. Dia nampak macam dia ada lag. Cikgu dah share screen tapi budak tak nampak. Pelik juga. Tapi apabila cikgu test dengan family cikgu kan? Family cikgu ada group juga, Telegram. So, boleh pula kan? Jadi entahlah, cikgu pun tak tahu macam mana. Jadi kita wait and see lah itu. Kalau bagus, kita gunakan Telegram kan. Yelah, benda masih baru lagi kan. Kita tunggulah kejap sampai dia mantap kan. Lepas tu barulah kita beralih. Tengok macam mana, try lah kan. Kalau okey kita guna. Ya, macam Google Meet ni memang antara terbest lah sebenarnya berbanding dengan Zoom. Zoom pun best juga, Zoom. Okay, Zoom pun okey juga, tapi dia ada isu dulu, dia kena hack kan. Dia kena hack, ada penggodam sampai orang boleh ambil kita punya duit kan. Itu isu dia lah. Orang macam, dia bagus sebenarnya Zoom ni.
Dan satu lagi yang bagus ialah Microsoft Teams. Microsoft Teams juga sangat bagus, tapi Teams ni sangat berat untuk komputer. Berat. Dia berat. Tapi kalau komputer awak apa yang power eh, okay, yang CPU dia power kan, tak ada masalah ha. Komputer yang lama-lama tu memang tak boleh pergi dengan Microsoft Teams ni. Alright, jadi Google Meet lah antara the best way untuk kita interaksi secara orang kata secara maya, secara interaktif lah. Boleh-boleh pelbagai eh, boleh share screen, boleh bercakap secara dua hala kan. Nah, itulah saya suka apa nama Google Meet ni untuk kelas awak je lah. Kelas-kelas belakang tu cikgu tak guna pun Google Meet, macam contohnya part IR. Lebih baik je gunakan Telegram sebabnya mereka tak masuk pun. Okay, guna Google Meet. Okay, baik. Ada lagi tak soalan? Sila. Okay, kalau tak ada soalan, baik, ini awak punya soalan yang perlu awak jawab. Ini untuk topik 6.4. Mengapakah usaha pembangunan negara menjadi agenda utama kerajaan pada awal pembentukan Malaysia 6 markah? Okey, maksudnya jawapan untuk soalan ni dia nak sebab-sebab dan tujuan-tujuan pembangunan negara menjadi agenda, menjadi fokus, menjadi penekanan utama selepas pembentukan Malaysia. Jawapan dalam konteks pembentukan Malaysia. Maksudnya Sabah dan Sarawak join Malaysia. Ni untuk latihan 6.4. Baik, latihan 6.3, kita lihat di atas. Ni latihan cakna kebat mencipta selepas pembentukan Malaysia, kerajaan bersungguh-sungguh menghadapi ancaman komunis. Mengapakah kerajaan bersikap sedemikian? Jadi di sini cikgu bagilah juga markah supaya esei awak ni senanglah, awak nak stop kat mana kan. Baik, di sini pun cikgu bagilah. Sorry eh. Okey, 6 markah. Eh, tak ada pula dia punya apa nama? Pensel dia. Buat pen dia kejap. Alright, ni 6 markah lah cikgu bagi. Okay. Jawab ya, cikgu print screen. Cikgu share screen untuk soalan ini. Masukkan dalam Telegram anda. Awak lihat dalam Telegram tersebut. Okay, cikgu dah hantar. Kemudian satu lagi. Ini latihan 6.3 eh. Okay. Ancaman keselamatan eh. Komunis. Dan latihan 6.4 juga cikgu print screen. Cikgu print screen. Masukkan dalam Telegram anda. Okay, awak salin soalan itu dalam testpad dan juga hantar snapshot lah. Okay, kepada cikgu. Baik. Sebenarnya cikgu sangat-sangat bercadang nak jawab lah. Awak jawab dua-dua soalan ni dalam bentuk apa yang cikgu awak guna tu, whiteboard fee atau live apa? Student? Live sheet? Live worksheet eh? Ada kan cikgu awak guna? Cikgu-cikgu lain? Yang macam Padlet tu ke? Ha? Padlet tak, ke? Haa, kan ada dah, ada whiteboard tu. Awak pun guna whiteboard. Dah, awak tulis dalam whiteboard kan? Jadi cikgu pun tengok, dapat tengok whiteboard tu. Ada kan? Cikgu pun ada pernah test dulu, betul tak? Haa, cikgu pernah. Haa kan? Okay. Dia macam ni, cikgu fikir balik, kesian budak-budak yang kesian rakan-rakan kamu yang telefon kecil, benda telefon kecil, susah nak menaipi, tangan lah besar duduk kat rumah kan, jari dah besar. Okay, kemudian memang susah lah benda tu kan, yang okey lah kan. Dan cikgu rasa ya, paling senang ni tulis atas kertas, okay, snap, hantar dalam Telegram, senang. Okay, cikgu guna simple. Kalau dia best je nak guna live worksheet tu kan, atau whiteboard free tu yang boleh live. Awak buka awak punya whiteboard, cikgu buka punya whiteboard, bila cikgu tulis soalan live whiteboard, awak nampak dalam whiteboard awak. Bila awak tulis jawapan dalam whiteboard awak, cikgu dapat tengok jawapan dalam whiteboard masing-masing. Contohnya dalam kelas 5 Al-Farabi ada 26 orang murid kan, jadi 26 whiteboard di depan cikgu. Jadi 26 lah jawapan belajar. Tapi masalahnya susah, awak kena type lah kan, guna telefon kecil. Kalau komputer tak apa, yang guna komputer ada masalah. Bukan, ya, satu lagi, bukan semua telefon ada
touch, ada ada stylus pen kan, ada pen. Kalau kalau dia punya telefon ada tab, dia guna pen, tak apa, dia boleh, dia boleh tulis. Jadi kekangan dekat situ lah. Jadi lebih baik cikgu guna kaedah tradisional yang berkesan. Boleh buat macam tu je. Kalau ada kertas, awak tak akan gambar, hantar cikgu marking, awak salin balik marking cikgu tu dalam kertas dengan pen merah. Simple kan? Supaya supaya rakan awak tak ketinggalan. Okey, baik. Jadi ada tak soalan tentang ni, tugasan ni? Ada tak? Tak faham ke? Okey tak ni? Boleh tak ni? Cikgu tinggalkan kamu ni. Okey, eh? Cikgu tinggalkan kamu. Okey. Cikgu memberi nasihat, jangan tangguh-tangguhkan tugasan ini lagi. Okey, ada 12 markah, 6 campur 6. Okey. Soalan tersebut cikgu dah screenshot, masuk dalam Telegram. Jawablah pukul 12 ni, kalau boleh pukul 12 ni hantar. Kalau tak boleh juga, petang ni hantar. Sebab malam ni insyaAllah cikgu akan semak macam minggu lalu kan. Cikgu semak jawapan awak, hantar personally. Ha, kan? Terima kasihlah kerana hantar tugasan minggu lepas. Tugasan hari ni awak hantarlah ya. Okey, cikgu stop di sini. Kita selesai topik 6.3 dan 6.4. Dan untuk kelas akan datang, kita sambung topik 6.5 dan kita akan masuk, kalau tak silap cikgu, sampai 6.5 ke? Okey, jap, kita tengok kejap. Last kali 6.5 ke? Kalau tak silap cikgu, 6.5 last atau ada satu lagi? Yes, 6.5 last. Okey. 6.5 ni last, minggu depan 6.5 last, kita terus masuk bab 7. Macam tu. Okey. Baik, jadi macam tu lah eh. Okey, belajar-belajar, teruskan buat latihan. Okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kerana bekerjasama memberikan tumpuan dalam kelas hari ini. Students yang belum kemaskini kehadiran, sila berbuat demikian dalam Telegram. Jangan lupalah tulis kehadiran anda. Sorry, cikgu lupa nak buat, yang awak boleh klik-klik saja kehadiran dalam Telegram tu. Manual lah awak type eh. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu tangguhkan kelas. Okey, jumpa lagi pada kelas minggu depan. Ada masa ni lebih kurang dalam 40-50 minit atau 45 minit untuk awak siapkan dua tugasan tersebut dah hantar. Okey, jangan tangguh-tangguh lagi. Hantar terus eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja kelas kita. Sama-sama. Bye. Bye.